Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah durian lokal yang kita gandakan akarnya dan kita sambung atas. Ini durian lokal yang unggul kita pilih di daerah Aceh Barat. Kemudian kita sambung dan akar bawahnya kita pilih durian yang bermutu, yang unggul, dan kita kembangkan. Karena potensi di daerah Aceh Barat durian cukup menjanjikan, tinggal keinginan kita untuk mengembangkannya dan kita publikasi ke media agar mereka tahu potensi di Aceh Barat cukup banyak durian yang isinya cukup kita bilang lumayan kalau dibandingkan dengan durian luar. Dan durian ini akan kita beri nama kelaknya nantinya ke depan, dan sekarang sudah kita beri nama durian cunyak. Sudah kita kembangkan lebih kurang batangnya yang kita gandakan akarnya sudah ada sekitar 1000 batang dan sudah mulai kita pasarkan kepada masyarakat. Dan kita beri suatu penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memanfaatkan hasil-hasil lokal yang buat sementara belum tersentuh oleh putra-putra daerah untuk dipublikasikan dan dikembangkan ke depannya. Sekarang kami dari masyarakat bawah berinisiatif dan ingin ke depannya perubahan hasil tanaman durian khususnya, dan bisa ke depan nantinya masyarakat dapat menghasilkan buah durian bibit-bibit unggul. Yang ini adalah hasil cangkok susu, kemudian kita gandakan akarnya lagi. Ini lebih kurang akarnya lebih dari 10. Dan akar bawahnya kita pilih durian-durian lokal yang unggul. Ini adalah pohonnya lebih kurang tingginya sekitar 1 meter 30. Ini baru berumur semenjak kita cangkok susu sampai sekarang 3 bulan setengah. Ini baru 3 bulan setengah. Ini nampak perkembangannya, perubahan batangnya subur. Dan yang ini adalah akarnya lebih kurang 50. Kita gandakan agar terhindari dari penyakit dan mampu dia menyuplaikan makanan ke depannya ke atas melebihi yang diinginkan oleh cabang-cabang atasnya. Ini daunnya perkembangannya normal. Waktu kami melihat dari batang dasarnya, ini perubahan daunnya berbeda. Lebih tebal daunnya ini dan agak panjang. Ini pengaruhnya dari akar yang kita
gandakan di bawah. Kami menghimbau kepada masyarakat-masyarakat Aceh Barat khususnya, budidayalah produk-produk dari daerah sendiri dan putra-putra daerah sendiri. Dan kami mohon kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah untuk membantu kami masyarakat kecil ini, memberi informasi kepada media-media. Potensi-potensi di Aceh Barat cukup banyak. Kami mengharapkan dari dukungan dari Pemda Aceh Barat kelaknya dapat membudidayakan kembali dan memberi suatu masukan-masukan kepada kami. Inilah video ini sebagai pedoman kami ke depannya agar masyarakat Aceh Barat kelaknya dan Aceh umumnya bisa menghasilkan produk-produk lokal yang unggul dan kita kembangkan ke depannya. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemda setempat agar kelaknya apa yang kita kembangkan dapat masyarakat menikmati. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.